Sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul, keliling Kaabah tu beratus-ratus berhala. Bagaimana Nabi Ibrahim bawa Islam, mentauhidkan manusia kepada Allah Taala, datang Nabi kita, lihat tu dia berhala keliling Kaabah penuh. Nabi suci balik bagi bersih elok. Manusia balik haluan agama yang betul. Kan? Tapi tuan-tuan sekalian, selepas Nabi Muhammad wafat, takkanlah makna kata umat yang dia tinggal tak melelong. Takkan tak melelong, tak melelong. Musim bikin. Nah. Ha. Nabi Musa tinggal umat dia 40 hari ya, pi munajat Bukit Tursina. Tu pun tuan-tuan sekalian pakat sembah lembu habis. 40 hari. Ini bukan 40 hari, 1400 tahun lebih. Mula melelong. Nabi baru tak ada dah. Maka Allah hantar ulama-ulama sebagai mujadid pebetul balik haluan umat ini. Ha, ada. Ulama sepakat. Mujadid yang pertama ialah Umar bin Aziz radhiyallahu an. Di kalangan makna kata pemerintah di kalangan Bani Umayyah. Apa tajdid yang beliau buat? Ha. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok lepas wafat Nabi SAW, jawatan khalifah ialah jawatan yang diangkat oleh umat. Bila wafat, sahabat-sahabat semua berhimpun di Sahifah Bani Sa'adah, bincang siapa yang layak jadi khalifah. Umar cadang, Abu Bakar cadangkan Umar. Umar kata, wahai Abu Bakar, bukankah ketika Rasulullah gering, sakit, baginda tunjuk engkau sebagai imam? Bukankah itu syarat bahawasanya engkau lah yang paling layak sebagai pemimpin umat ini? Ha, maka saya cadangkan Abu Bakar. Bila Umar cadangkan Abu Bakar, semua umat Islam setuju Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar dilantik oleh umat. Bila Abu Bakar sakit, tuan-tuan, dia tak wakilkan, dia tidak makna kata calonkan anak dia sebagai khalifah, tak ada. Walaupun anak Abu Bakar ni, Abdullah bin Abu Bakar ni hebat, tapi dia calonkan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kan? Umar naik jadi khalifah. Umar kena tikam sebelum dia meninggal dunia. Dia bariskan beberapa orang sahabat ahli syurga untuk dicalonkan sebagai khalifah. Dia tak lantik anak dia Abdullah bin Umar. Maka naik Osman dengan pilihan umat Islam. Begitu juga naik Sina Ali karamallahu wajhah. Khulafa ar-Rashidin tuan-tuan sekalian, semua dilantik oleh umat. Naik Bani Umayyah, ada mula. Jawatan khalifah, jawatan warisan. Muawiyah Abu Sufyan lantik anak dia Yazid. Yazid lantik anak dia. Ada mula dah. Jadi jawatan khalifah jadi feudal. Jadi jawatan makna kata waris. Bila naik Umar bin Aziz, dia lakukan tajdid. Apa tajdid yang dia buat? Dia panggil semua umat Islam, dia bagi tahu jawatan khalifah bukan jawatan warisan, dia kata. Maka dengan itu aku serah balik jawatan ini. Minta umat Islam pilih siapa yang layak jadi khalifah. Umat Islam semuanya pilih dia. Pilih Umar Ibn Aziz. Walaupun kebetulan dia di kalangan makna kata keluarga Bani Umayyah. Tetapi tuan-tuan sekalian, sebenarnya dia dilantik oleh umat Islam. Itu tajdid yang dia buat. Membetulkan balik kaedah pelantikan khulafah ataupun khalifah. Segala tuan-tuan sekalian, kehidupan-kehidupan yang menyeleweng kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat, dia perbetul balik. Sebelum tu khalifah hidup mewah. Oh, ikut cara Rom, cara Parsi. Hidup bermewah-mewah. Buat istana saja 200 juta. Renovate saja ada 12.5 juta. Ah, Umar bin Aziz perbetul balik bagi elok. Dia hidup zuhud. Duduk satu rumah, tingkat dua tingkat, tingkat atas, bawah pejabat di atas. Dia semayang tengah malam tuan-tuan, menangis takutkan Allah, menitik air mata dari tingkat atas turun dari tingkat bawah. Punya takutkan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya zuhud. Ibadahnya kuat. Segala akta-akta zalim macam ISA dia buang habis. Ha, ini mujadid apa? Ini 4 tahun tahan orang. Umar bin Aziz tentang kezaliman semua dimansuhkan. Hingga rakyat sayang kat dia walaupun dia merintah cuma 2 tahun lebih sikit. Tapi keadilan dia tuan-tuan dikenang sampai sekarang, insya-Allah sampai kiamat. Umar bin Aziz. Hingga ada orang kata Umar bin Aziz ni khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Pasal dia punya pemerintahan betul-betul kembali macam mana pemerintahan Khulafah Ar-Rashidin. Keadilannya hebat sehingga dia berani katalah tuan-tuan, dia berdiri tegah padang, dia tengok awan berarak di atas kepala dia, awan mendung, dia kata, hei awan, dia kata, bawa lah hujan ni ke mana saja,
Nescaya dia kata hasilnya sampai kepada aku. Artinya tuan-tuan, hujan tu pergi ke Mesir. Curahkan hujan di Mesir. Orang Mesir tanam gandum. Hasil zakat gandum tu sampai kepada Umar. Hujan tu pergi ke Iraq. Membasahi segala pohon-pohon kurma. Dapat hasil kurma. Maka zakat kurma tu sampai ke Umar. Hang duk mana pun nak dihantar zakat ke Umar. Itu nama mujadid. Nak bagi ke mereka, puak pelahap tak mampu. Apa nak bagi gambar? Bukan senang. Nak jek pun jek lah. Tapi tengoklah kan, kalau kancir, pakai jek kancir sudahlah. Ni kancir tentu ada bubuh jek tu. Jek trailer. Terangkat bapak tayar. Mujadid bini tak pakai tudung. Mujadid apa? Nampis macam ni. Ini punca manusia, maknanya Tuhan. Hatinya tak kuat. Bergantung dengan Allah Ta'ala. Dia cakap merapu. Mula nak merepek. Itu dia. Jadi maha suci Allah Ta'ala. Daripada sifat-sifat yang makna kata kekurangan yang disebutkan itu. Itu dia. Dan dia kata, iaitu sekarang ini pun atas barang yang ada ia sedia dahulu itu jual. Sekarang ni pun Tuhan macam itulah, tak berubah. Dan tak memerlukan tempat, tak memerlukan masa. Bahkan masa memerlukan Allah. Tempat memerlukan Allah. Makhluk memerlukan Allah. Allah tak memerlukan makhluk. Kita ni berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Tiada berubah seperti sedia dahulu jua. Dan maha suci ia Allah daripada tempat, dan maha suci ia daripada dilalui oleh zaman. Maha suci Allah Ta'ala, makna kata daripada bertempat, dan maha suci Allah Ta'ala daripada zaman. Nak sebut zaman pada Tuhan tu tak boleh. Masa, ketika, hari, tahun tak boleh. Tak layak kita nak letakkan tahun, masa, zaman kepada Allah Ta'ala. Sebab dia yang menjadikan zaman. Bukan dia duduk di zaman, berzaman, bertempat dan sebagainya. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Maka dia kata, sekarang ini pun tiada ia bertempat dan tiada ia berzaman.